Halo Libra, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu nonton dan klik channel Intuisi Miss M. Selamat datang kembali dan terima kasih masih menyukai fun reading entertainment atau reading saya untuk hiburan ya. Dari simbol-simbol yang keluar saya akan coba menerjemahkannya buat kamu. Libra, ini adalah energi Libra General. Banyak Libra yang energinya tertarik di sini. Kalau ini tidak resonate berarti bukan energimu. Bisa jadi energi Libra di luar sana yang ketarik. Jadi ambil positifnya, sesuaikan dengan situasimu saja. Kita masuk di Libra untuk reading Juni 2021. Ada 3 buah kartu dari deck Gold Remy yang saya coba akan terjemahkan. Queen of Diamond, King of Heart, 10 keriting ya. 10 keriting. Oke, kita akan coba cek masing-masing simbol ini berarti tentang apa? Ya, Libra, dari simbol yang keluar ini ternyata saya bisa menerjemahkan seperti ini. Queen of Diamond ini saya lihat di bulan Juni, Libra punya kondisi keuangan yang sangat luar biasa, powerful. Dompetnya tebel, rekeningnya tebel, kebutuhan sehari-harinya tercukupi. Jadi kebutuhan primer, sekunder, tersier ini saya lihat you are the queen Libra. Kamu bisa memenuhi semuanya. Kamu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Tetapi dari sisi pasanganmu, kenapa saya seperti melihat simbol ada yang sedang baper ya, ada yang sedang bermain rasa. King of Heart, jadi ini raja hati. Ada yang lagi baper, ini pasangannya Libra atau orang yang terkoneksi dengan Libra. Ada yang lagi baper ini, entah sama Libra, entah sama orang lain. Nah, di luar hubungan nggak tahu. Ini saya lihat seperti itu. Jadi pasangannya Libra ini atau orang yang terkoneksi dengan Libra lagi baper. Dia lagi sangat sensitif. Lalu di bulan Juni muncul juga simbol 10 keriting. 10 keriting ini artinya adalah tentang pengkhianatan, tentang sebuah manipulasi dan akhirnya ya seperti sebuah pengkhianatan, kekecewaan. Atau juga ada yang ditusuk nih dari belakang. Ada yang ditusuk dari belakang. Jadi kayak lagu gitu loh, ditusuk dari belakang. Tapi kita coba lihat deh situasinya seperti apa ya dari kartu tarot ya. Apakah memang demikian halnya? Pasangannya Libra bermain api, bermain rasa. Sehingga membuat Libra merasa terkhianati. Atau gimana? Libra merasa dibohongi. Saya melihat ada energi kebohongan di sini. Soalnya di sini ada, saya melihat ada energi kebohongan. Cuman nggak tahu ini, yang bohong itu Libra atau pasangan Libra atau hanya perasaannya Libra saja yang merasa dibohongi. Kita coba cek ya, kita confirm dari kartu tarot masing-masing 2 untuk mengkonfirm simbol sebelumnya. Oke. Kita buka dulu untuk kartu yang pertama, ada 8 coins, lalu ada 6 pedang, ada King of Swords, ada 9 coin, ada King of Pentacles, dan ada The Tower. Oke. Baiklah Libra,
Begini ceritanya ya, simbol-simbol ini sudah bisa saya terjemahkan langsung, saya artikan dulu. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kondisi keuangan Libra, kebutuhan primer, sekunder, tersier di sini sangat terpenuhi ya. You are the best. Karena di sini ada memang kelimpahan-kelimpahan berkah, kelimpahan rejeki yang kamu dapatkan Libra di bulan Juni 2021. Ada banyak kebahagiaan yang kamu dapatkan, ada banyak kemewahan ya, yang saya bilang juga malah kemewahan ini. Apa-apa sebelumnya yang tidak kamu punya, itu kamu bisa beli, kamu bisa punya, kamu bisa miliki. Ini kalau dilihat dari sisi materi gitu ya. Meskipun segala hal yang kamu putuskan atau segala hal yang kamu miliki itu memang sudah berdasarkan pemikiran yang matang, pemikiran yang bijaksana. Kamu membelanjakan uangmu atau kamu menggunakan uangmu, saya lihat Libra, ini sudah berdasarkan pertimbangan yang bijaksana. Memang berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan bukan keinginan. Seperti itu yang saya lihat. Tetapi kalau tadi dikaitkan dengan pasangan Libra, atau saya lihat ada orang yang terkoneksi dengan Libra ini lagi baper, lagi sensitif, lagi main hati. Ini saya lihat ada proses di sana ya. Ada proses di mana dia berusaha untuk move on dari masa lalunya. Dari masa lalunya pasangan Libra, atau dari masa lalu Libra, atau bahkan juga dari masa lalu orang yang terkoneksi dengan Libra. Jadi dia ini seperti ingin membawa pengalaman masa lalunya itu pergi bersama dengan orang yang dia cintai. Pengalaman-pengalaman masa lalunya ini Libra, ini proses ya buat dia. Jadi sepertinya orang yang terkoneksi dengan Libra ini memang lagi sensitif banget. Dia lagi proses melupakan. Sorry, saya bilang begitu karena memang ini simbolnya yang terbaca begitu ya di intuisi saya. Jadi dia ini lagi proses untuk melupakan sesuatu dari masa lalunya untuk membawa pengalamannya mungkin bersama Libra. Begitu. Tapi dia masih agak baper ini, masih susah. Meskipun dia berusaha untuk move on ya. Meskipun dia sedang berproses. Dia sedang bekerja sangat keras untuk membawa pengalaman masa lalunya itu. Tapi dia masih baper, dia masih bermain rasa di situ. Oke. Baiklah, lalu kenapa di sini ada muncul 10 keriting yang di mana ini bercerita tentang energi kebohongan, energi pengkhianatan, energi ditikung. Paham ditikung ya, mudah-mudahan viewers dari luar negeri ngerti bahasa ditikung. Seperti itu. Nah, kalau konfirmasinya adalah King of Pentacles, ini saya lihat pengaruhnya datang dari seseorang energi maskulin yang usianya memang lebih tua gitu ya, lebih tua dari Libra. Jadi ini energinya memang lebih tua dari Libra. Dia ini punya power atau dia sudah settle dari sisi ekonomi yang entah kenapa ini justru membawa pengaruh yang kurang baik. Karena dari sini ada banyak hal yang terjadi yang mengakibatkan perubahan sangat besar. Perubahan sangat besar. Jadi kalau ini berhubungan dengan pengkhianatan, merasa dibohongi, ditikung gitu ya. Kelihatannya ini ada faktor yang berhubungan dengan trik atau tipuan. Hati-hati aja Libra ya, mungkin ini bisa jadi seperti sedia payung sebelum hujan. Kalau di sini kan saya lihat Libra sangat berkecukupan begitu. Sangat berkecukupan, tapi kok saya lihat juga ada energi pengkhianatan, ada energi kebohongan di sini. Nah, ini saya lihat ada orang yang lebih tua dari Libra, yang entah dia ini manipulatif atau apa, kelihatannya dia membutuhkan
bahkan sesuatu yang berhubungan dengan finansial, bantuan secara finansial, mungkin begitu. King of Pentacles, dia ini dulunya memang sangat power, dulunya dia sangat sangat punya kekuatan secara finansial, finansialnya kuat, sisi ekonominya bagus. Tetapi entah kenapa saya melihat di sini ada The Tower, di mana akan ada perubahan, sudah terjadi mungkin ya, atau akan terjadi perubahan yang sangat besar dari sisi dia, yang ini membuatnya berbuat sesuatu, melakukan trik atau melakukan tipuan terhadap Libra, seolah-olah dia masih dalam kondisi baik ekonominya, seolah-olah dia masih dalam kondisi baik ekonominya. Dia meminta bantuan kepada Libra dan Libra percaya. Tetapi ini membuat Libra menjadi sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi yang ini saya lihat bukan kehancuran secara negatif ya, tapi ini bisa jadi adalah perubahan yang luar biasa. Apa-apa yang sudah dibangun oleh Libra, apa-apa yang sudah dimiliki oleh Libra, itu bisa saja hancur karena pengaruh dari King of Pentacles ini. Pengaruh dari energi maskulin yang usianya lebih tua dari Libra, yang ini akhirnya membawa perubahan drastis. Pondasi yang sudah dibangun oleh Libra, segala sesuatu yang dibangun oleh Libra, ini runtuh. Untuk itulah ada energi pengkhianatan di sini. Libra berarti Libra yang merasa dikhianati, Libra yang merasa dibohongi, Libra yang merasa ditikung, ditipu dan lain sebagainya. Hati-hati aja ya Libra, di bulan Juni ini adalah simbol yang keluar untuk kamu. Jadi ini dari pasanganmu, kemudian dari kondisimu secara pribadi, dan ini adalah yang akan atau mungkin sudah ada tanda-tandanya. Di bulan Juni ini bisa saja terjadi. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya energinya. Kamu sesuaikan saja dengan kondisimu saat ini ya Libra. Kalau tidak resonate dengan kamu Libra yang view channel saya, berarti ini adalah energi Libra di luar sana yang ketarik di sini. Sekarang kita coba cek bagaimana pesan semesta untuk Libra di bulan Juni. Life review. Oke, Libra, dari semua kartu atau simbol yang keluar tadi ya, berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan dirimu, dan berhubungan dengan kondisimu beberapa hari atau selama bulan Juni, kamu diminta untuk life review, Libra. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Kalau kamu sudah muncul akan ada pengaruh dan sudah muncul akan ada energi pengkhianatan di sini, sebaiknya yang dilakukan Libra adalah life review. Jadi segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu yang tidak seimbang, tidak baik menurutmu Libra, sebaiknya kamu selesaikan, atau sebaiknya kamu review, kamu flashback dulu, kamu pikirkan ulang, kamu evaluasi ulang apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu kamu, apa-apa yang sudah terjadi dan sudah kamu lakukan di masa lalu. Karena dengan begitu, ketika kamu menginventarisir apa, peristiwa apa yang terjadi di masa lalumu, itu kamu bisa mengambil langkah untuk merubah hidupmu yang sekarang, dan juga untuk melakukan proses healing, untuk menyembuhkan dirimu sendiri dari segala sesuatu yang dulunya tidak baik, tidak seimbang, menjadi baik. Kalau di sini saya lihat kamu sudah baik, sudah oke, mungkin ya, yang bisa kamu lakukan adalah lebih berkomunikasi lagi dengan pasangan, agar pasanganmu tidak bermain rasa. Lebih perhatian lagi dengan pasangan agar pasanganmu tidak bermain hati. Dan lebih introspeksi diri lagi, lebih waspada lagi,
dengan hal-hal yang berhubungan dengan tawaran, dengan kisah, dengan trik-trik yang akan dilakukan oleh energi-energi negatif atau orang-orang di sekitarmu. Agar apa yang kamu bangun Libra, pondasi-pondasi yang sudah jadi itu tidak hancur, tidak runtuh begitu ya, dan akhirnya akan merugikan kamu sendiri. Karena King of Pentacles di sini saya menangkap energi kebohongan, energi pengkhianatan ya di sini. Oke, baiklah, itu untuk Libra di bulan Juni 2021. Resonate atau tidak, ambil saja yang positif karena ini memang untuk hiburan saja. Fun reading entertainment. Untuk yang mau donasi dengan saya, di link deskripsi itu ada link traktir. Kalian bisa cek juga WhatsApp, Instagram saya, sosial media saya untuk bisa lebih dekat. Oke? Jangan lupa like, subscribe, tinggalkan komentar yang positif ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan readingan-readingan buat kamu di channel Intuisi Miss M.